Walaupun pada awalnya terpaksa turun sendiri dari rumah ke rumah untuk membuat penghantaran minuman, pelawak Syuk Sahar kini berpuas hati kerana usahanya dalam menjalankan perniagaan air minuman semakin berkembang baik. Ujar Syuk, walaupun pernah terpalit dengan kontroversi, ia tidak menghalangnya untuk terus mencari rezeki buat keluarga. Kopi ni wife Syuk minat, Sarah. Dia memang minat berniaga. Dia yang berminat untuk buat satu stall kecil kopi. Sebab kita tengok ada kat orang berniaga-berniaga kecil kopi kat tepi jalan dan peminat-peminat kopi pun ramai. Jadi idea tu juga datang sebenarnya pada Sarah sendiri. Jadi bila dia bagi saya idea, saya bincang dengan partner saya, kita buat satu semut kopi macam ni. Sebab kata tadi Syuk katakan Syuk akan beri diorang RM4,000 so untuk setupkan satu booth macam ni. So macam mana diorang nak involve dalam benda ni? Senang je. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk semut kopi ni, diorang hanya perlu DM dekat IG Semut Cafe, SEMOOTH.cafe. Bagi tahu je saya berminat dengan semut kopi, kat mana tempat dia. So insyaAllah kita akan layan anda. Kalau macam tu macam ramai lah yang akan nak lah kan. So betul, takut tak nanti ada ambil kesempatan yang macam konon-konon nak sekali tak buat betul benda tu ah macam mana? Kita memang ada sediakan hitam putih, ada kontrak. So kita buat benda tu bagi legal dan teratur. Dan kita first batch ni sebenarnya Syuk nak cari kalau boleh dalam 20 je dulu. So sekarang dah ada 17. InsyaAllah sampai 3-20 ni kita tengok untuk batch pertama. Kita jalankan sebab kita nak fokus marketing ni. Lepas tu baru kita tengok kita buka batch kedua pula macam mana. Kenapa tak buat juga macam semut cafe tu? Sebab semut cafe mungkin modal dia tinggi. Jadi kalau kita nak orang berminat nak buat, tapi kalau kita bagi tahu modal yang tinggi, dia orang akan rasa macam terbeban. Kita pun faham masa pandemik ni, so kita try cari sesuatu yang modal rendah. Kita boleh bantu anda untuk jalankan marketing, kita boleh sediakan kelas, kita berniaga sama-sama. Cakap pasal pandemik kan, kita tahu yang paling terjejas of course lah peniaga-peniaga kecil. Betul. Macam Syuk sendiri pun ada kafe. Syuk ada tak terjejas dari segi kafe sendirilah, kafe Syuk sendiri? Ada, secara jujurnya memang terjejas. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena cari idea lagi macam mana sebenarnya untuk terus lagi berniaga, untuk kita terus survive. Sebab terus terang cakap, untuk industri lakonan sekarang pun memang agak tenat. Kalau kita tengok, Syuk buat benda ni sebenarnya untuk survive sekali lah. Di saat Syuk nak buat bisnes ni, ada juga terkait sikit-sikit dengan kontroversi yang masih berterusan, tak berhenti. Ada tak kontroversi tu menjejaskan perniagaan Syuk sendiri? Orang macam mungkin orang takut nak dekat ke? Alhamdulillah, orang Malaysia ni sebenarnya baik-baik, semuanya ikin. Jadi bila diorang tengok Syuk dah cuba untuk try buat benda yang lain bersama-sama dengan family, diorang lebih mendoakan, diorang lebih support. Macam kita tengok hari ni ramai kawan-kawan Syuk yang datang. Semua yang datang, semua yang datang support, alhamdulillah. So thank you pada orang-orang Malaysia. Terima kasih sebab terus support Syuk dengan family. Semoga korang pun dimurahkan rezeki. Amin. Kiranya bagi Syuk, kontroversi tu tidak memberi impact pada perniagaan Syuk langsunglah. Tak, alhamdulillah tidak, alhamdulillah. Walaupun orang cakap ialah benda tu agak masih berpanjangan kan? Tapi alhamdulillah masih okey dan benda tu pun saya rasa dah tak ada perpanjangan dah. Alhamdulillah kita pun dah settle semua. So insyaAllah tak ada apa-apa. Doakan saya dengan family semua okey. Tapi Syuk, permulaan berniaga, kita tahu bukanlah satu benda yang mudah. Orang cakap kos lagi, duit, bajet lagi. Macam Syuk melalui tak fasa-fasa orang cakap berniaga ni macam jatuh bangun walaupun baru lagi kan? Betul, melalui. Saya sebenarnya 4 bulan pertama saya berniaga masa Semut Cafe dulu, semuanya overhead. Kita yang terpaksa keluarkan duit kita sendiri apa semua. Sampailah saya sendiri terpaksa turun untuk pergi rumah ke rumah. Saya buat surprise birthday dekat Semut Cafe. Saya pergi rumah orang, dia orang beli dengan saya, saya yang buat surprise. Pada saya, kalau orang willing untuk bayar kita, dia orang nak sesuatu yang apa yang kita boleh bagi untuk dia orang. Mungkin di saat pandemik ni sekiranya benda tu dapat buatkan anda terhibur sikit, jadi saya sanggup buat asalkan ada rezeki saya untuk keluarga. Bila orang nampak macam Syuk sendiri yang turun padang, which is Syuk yang bagi delivery kat orang, so orang anggap macam Syuk ni tak ada pekerja ke, tak ada orang ke yang boleh hantar, tak ada duit ke nak suruh orang hantar saya, tapi sendiri turun. So apa komen Syuk? Okey, sebenarnya di kafe saya dia ada package macam ni. Kalau dia orang beli bawah pada 15 item, rider saya akan bagi hantar. Tapi bila dia orang beli untuk package birthday, dia orang beli untuk 15 item ke atas, sebagai tanda saya hargai dia orang, saya sendiri turun. Sebab saya tahu saya bekerja ni, saya dapat gaji pun berdasarkan duit dia orang bayar. Jadi dia orang bayar itulah duit gaji saya. Jadi sebenarnya itulah kerja saya.